Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tumbuh menjadi seorang artis yang sukses dan terkenal mengantarkan mereka menjadi seorang artis yang kaya raya. Seperti halnya sejumlah selebriti tanah air ini di tahun 2021 didapuk masuk pada jajaran artis yang paling kaya raya. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut, berikut beberapa artis paling kaya di tahun 2021. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat dan berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Agnes Mo. Agnes Mo telah melanglang buana di dunia entertain tanah air. Dan hal itu rupanya menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi penyanyi go internasional yang berhasil menyabet berbagai penghargaan. Selain daripada itu, perempuan 35 tahun ini juga piawai dalam berakting. Bahkan pada masanya, ia termasuk pada salah satu pemain seni peran yang paling digandrungi. Semua itu diraih dengan semangat juang, pantang menyerah dan disiplin dalam bekerja, dan hasilnya pun tidak sia-sia. Terbukti di tahun 2021, Agnes didaulat jadi artis paling kaya raya di Indonesia. Kekayaan yang dimiliki olehnya diperkirakan mencapai 452 miliar. Dan itu tidak hanya didapatkan dari profesinya sebagai artis, melainkan juga dari segudang bisnis yang digelutinya. Raffi Ahmad. Aktor dan juga pembawa acara ternama Indonesia, Raffi Ahmad masuk pada deretan artis paling kaya di tahun 2021. Pundi-pundi keuangan daripada putra Ami Kunita ini terus mengalir deras menjak mempersunting sang pujaan hati, Nagita Slavina. Puncaknya setelah mendirikan Rans Entertainment. Dilansir dari fintech.id, jika pendapatan dari kanal YouTube milik ayah Rayansa Malik Ahmad itu mencapai sekitar 303,80 juta hingga 4,8 miliar per bulan. Selain dari itu, artis yang dijuluki Sultan Andara ini juga memiliki bisnis lainnya seperti Rans Musik, Power Rangers, Rans Animation Studio, Rans Cilegon FC, dan Rans Big Basketball. Dengan segudang bisnis yang digelutinya dan dari profesinya sebagai artis, membuat rekan bisnis Rudy Salim ini memiliki kekayaan sebesar 400 miliar. Syahrini. Rini Fatimah Zailani atau yang familiar disapa dengan Syahrini ini tak lain dan tak bukan adalah seorang public figure yang sukses menjadi seorang penyanyi. Kesan yang diraih di dunia entertain tak membuatnya terlena. Terbukti artis yang dikenal dengan penampilannya yang glamor ini melebarkan karirnya ke dunia bisnis. Salah satu bisnis yang digeluti oleh pelantun lagu cinta sendirian ini adalah properti, cantikan dan kuliner. Tak heran jika perempuan berperas ayu ini tercatat sebagai salah satu artis terkaya di tahun 2021. Di samping memang kini telah menjadi istri daripada seorang konglomerat bernama Reno Barak. Artis yang telah berhijab ini diketahui memiliki kekayaan sebesar 280 miliar. Inul Daratista. Bukan suatu hal yang asing lagi jika pemilik nama asli Ainur Rohima ini menjadi salah satu penyanyi dangdut yang cukup diperhitungkan di kancah musik tanah air. Bahkan dirinya termasuk pada salah satu penyanyi dangdut dengan bayaran termahal sekali manggung. Selain sukses di dunia entertain, istri dari Adam Susino itu juga diketahui mengumpulkan pundi-pundi keuangannya lewat bisnis yang digelutinya. Hal itu yang membuatnya menjadi salah satu artis paling kaya di tahun 2021. Kekayaan daripada pelantun lagu Tiada Guna ini dikabarkan mencapai 300 miliar. Krisdayanti. Mantan istri Anang Hermansyah ini menjadi bagian dari penyanyi yang cukup populer di tanah air. Bahkan dirinya sampai mendapat julukan sebagai diva pop Indonesia. Di samping itu, ibu daripada Aurel Hermansyah ini juga sama dengan artis lainnya yang melebarkan karirnya ke dunia bisnis. Dan berkat ikhtiarnya tersebut membuat keuangannya kian bertambah.
Kini artis kelahiran Batu 24 Maret 1975 ini mencoba keberuntungannya dengan menjadi seorang anggota DPR. Asalnya setelah menjadi politisi, hartanya kian melimpah ruah. Menurut berita yang beredar, jika kekayaan milik selebriti 46 tahun itu di tahun 2021 ini mencapai 270 miliar. Baim Wong. Suami daripada Paula Verhoeven ini merupakan seorang public figure yang meraih ketenaran di dunia entertain berkat kepiawaiannya dalam berakting. Kesuksesannya di dunia entertain itu yang kemudian mengantarkannya menjadi salah satu artis yang beruang. Kekayaannya semakin melimpah ruah dengan langkahnya menjadi seorang YouTuber. Untuk itu tak heran jika di tahun ini kekayaan daripada ayah Keanu Tiger Wong mencapai 200 miliar. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.